Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 Agustus 2024 saya secara resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2024 hingga 2029 dari fraksi NASDEM. Semua itu berkat dukungan keluarga dan masyarakat Pamekasan khususnya Dapil 5. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon doanya dan dukungannya dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif serta dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.